Muka surat 3 tadi, bahagian apa? Dah sampai mana tadi? Tak pernah ingat. Jawi Melayu tadi, Jawi Rumi, Rumi tak kat mana? Dia dah sampai kan? Ada bulhat pun semua. Muka surat 3 agak lebih kot. Dia anggap di sini pengarah ada juga menyebutkan kita ada tanwir, maka tak tahu kan? Yo jali radal hak jawab. Tetapi, dan inilah kesudahan adab, macam mana? Tak tahu. Boleh sekali. Tadi tak pergi jangan mata, tak nampak. Mana? Tetapi, last 9 kali kau tu. Tetapi. Tak lah. Mana tetapi, tak tahu lah. Tetapi. Baik. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله شكوك حضره الله Subhanahu wa ta'ala dengan hidayah, taufik dan kehendak daripada Allah. Allah masih sayangkan kita. Allah masih menghendaki kita duduk di dalam taman syurga Allah. Cuba kita bayangkan, jika mana di dalam dunia ini Allah tidak beri kita peluang untuk duduk di dalam taman syurga dia, apakah kita ni layak untuk duduk di dalam taman syurga Allah di akhirat? Di dalam dunia lagi, Allah tidak berikan kita peluang untuk duduk dalam taman syurga Allah, yang mana majlis ilmu ini yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinisbahkan kepada taman syurga. Taman-taman syurga. Jika di dalam kehidupan kita ini Allah tak bagi kita duduk dalam taman syurga, maka kita fikirkan, apakah aku besok layak duduk di dalam jannah Allah, dalam taman syurga Allah? Karena dalam dunia pun Allah tak bagi aku dia. Dalam dunia pun Allah tak bagi aku. Sebab itu di dalam majlis ilmu ini syaitan bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan kita daripada jannah, untuk daripada majlis ilmu. Seperti mana yang berlaku kepada datuk kita dulu, Nabi Adam AS. Iblis berusaha bersungguh-sungguh keluarkan Nabi Adam AS daripada jannah Allah. Maka tidak heranlah
kepada kita bahawa iblis ini diperintahkan oleh Allah kepada kita, jadikan bahawa mereka-mereka ini sebagai musuh Allah. Inna syaitana lakum aduwwun mubin fattakhidhuhu aduwwa. Sebab itu syaitan ini tidak pernah berehat memikirkan kita bagaimana untuk menyesatkan kita. Dia akan cari ruang. Tetapi malangnya kita letih memikirkan syaitan daripada menyesatkan kita. Dan sampai satu tahap kita tidak memikirkan syaitan. Walhal inilah di antara mujahadah-mujahadah yang perlu kita ijtihad sungguh-sungguh. Ijtihad sungguh-sungguh, mujahadah sungguh-sungguh. Baik itulah. Ada benda ni melawak. Ada benda perangai syaitan ni boleh ikutlah. Mana dia? Kesungguhan syaitan. Tapi syaitan ni dia bersungguh-sungguh untuk menyesatkan kita. Hak dalam nak menyesatkan kita tu jangan ikutlah. Kita ambil kesungguhan. Bab kesungguhan. Dia tak berhenti daripada zaman Nabi Adam AS sampai lah. Kerana apa? Kerana dia telah tahu natijah perbuatan dia. Apa natijah perbuatan dia? Iaitu neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tidak ada pilihan. Dia tidak ada hak memilih diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia telah pilih dulu. Iblis ni dia dah pilih dulu. Ingat bahawa kita diberi hak memilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai satu saat, satu zaman, satu tempat tidak ada hak memilih sebab kita telah pilih. Iblis dia telah pilih siap-siap. Dia pilih apa? Dia pilih neraka Allah. Dia pilih siap-siap dah. Sabit kerana dia tak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia pilih jalan dia sendiri. Apa jalan dia? Neraka Allah. Maka Allah memberikan kita ruang. Ruang ni apa? Di antara maksud daripada ruang, umur. Umur ni satu ruang dekat kita. Allah memberikan kita ruang, Allah bagi kita akal. Allah datangkan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah Allah wafatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mendatangkan akan al-ulama. Maka disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Maka sebab itulah, maka datangnya asbab-asbab ini agar kita memilih, kita nak milih kebaikan atau memilih kejahatan. Kita nak memilih jannah Allah ataupun memilih neraka Allah. Maka kita Allah berikan cukup, cukup benda, akal dan sebagainya. Ilmu Allah berikan dekat kita. Sebab itu di akhirat kita tak ada tempat dah. Sehingga kan kita nak cakap banyak tak boleh. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tak ada ruang dah untuk kita. Jadi peluang yang ada pada kita pilihlah. Pilihlah. Pilih apa? Pilihlah kebaikan daripada kejahatan. Pilihlah benda yang kekal daripada benda yang rosak. Nah. Baik tu jangan kita jadi di antara orang yang ahmak. Apa orang ahmak? Orang bodoh. Mana orang bodoh? Orang bodoh dia akan pilih benda rosak daripada benda elok. Benda binasa daripada benda kekal. Dia pilih, dia bersungguh-sungguh dengan benda binasa. Dia tak pilih benda yang kekal. Dia tak nampak benda yang kekal. Dia akan sibuk kepada perkara yang binasa. Tetapi dia tidak sibuk kepada perkara yang kekal. Ini yang dikatakan ahmak. Ataupun cilaka. Ataupun bodoh. Tambah hujung, piang.
Mana binasa, mana rosak? Mari tengok kita. Kulit kita dah mula kendur. Mata kita pun tak pun nak nampak. Nak rosaklah ni. Dia tunjuk menuju kepada kerosakan. Kita dulu handsome, betul tak? Ha, orang tetua kita ni handsome semua. Lah, ya tak handsome. Sebab dah kedut. Eh, dah tua. Masa muda dulu handsome. Pasal apa? Lah, tak handsome. Sebab kita ni adalah benda yang binasa. Isteri kita dulu memang comel. Cantik. Marvelous. Marah. Lah, tengok pun tak selera. Pasal apa? Pasal mereka ini di kalangan benda yang binasa. Kenapa kita sibuk kepada benda yang binasa, kita tidak memikirkan akan benda yang kekal? Mana dia? Perempuan yang kekal. Bidadari Allah. Tak rosak. Cantik dia tak berubah. Kita sibuk dengan kenderaan yang rosak. Tiap-tiap bulan nak kena tukar minyak hitam. Sampai mailis. Dah. Kalau tak pergi tukar dekat tempat dia, waranti habis. Hak pergi beli Nissan, Nissan. Hak beli Toyota, Toyota. Hak beli Mitsubishi, Mitsubishi. Kan? Jadi kena tukar tempat dia. Kalau tak pergi tempat dia, waranti habis. Carilah kereta kenderaan yang tak rosak, yang tak payah tukar minyak hitam. Mana dia? Apa nama dia? Satu nama ya. Buruk. Tapi kita tak gaduh kepada perkara-perkara ni. Ini yang dikatakan, apakah kamu tidak berakal? Ha? Apakah kamu tak ada akal? Ya, memikirkan pada perkara yang akan rosak, pasti rosak, tetapi tidak memikirkan akan perkara yang kekal. Baik. Yang ni kita sama-sama baca kitab Hikam ni. Ha, supaya bagi yakin sungguh. Bagi yakin sungguh. Ha. Eh, kita mengaji ni untuk apa tuan-tuan? Supaya bertambah khasyah. Bertambah takut kita dengan Allah. Kita mengaji ni supaya kita nampak akhirat. Kita nampak benda yang kekal. Bukan sekadar menambah riwayat. Riwayat ni apa? Menambah riwayat. Saya mengaji di sini, saya mengaji di sini. Ini riwayat. Tambah cerita. Eh? Saya khatam 20 kitab, 20 guru, lain-lain. Ni tambah riwayat. Tapi macam tu juga, semayang malam tak bangun juga. Cuma tambah riwayat. Maka ilmu itu sekadar riwayat. Orang tak panggil riwayat lah, orang panggil biodata. Biodata daripada atas sampai bawah, penuh satu muka. Tapi apa pun kita tak boleh nak buat. Kita tak takut dengan Allah. Tanda takut dengan Allah macam mana? Kita takut akan kehidupan kita yang akan balik ke akhirat. Kosong. Kita duk lagu tu juga. Kan? Syekh kita banyak, guru kita banyak. Pi sana, pi sini. Ha. Tapi apa yang kita dapat? Natijah daripada ilmu. Allah tak tanya banyak mana ilmu hampa. Kata ada ulama sebut kan? Ada guru kita cerita kan? Ilmu ini sampai di akhirat akan templak kita balik, akan dakwa kita balik. Ni jaga ni. Ya, sebab itu masya-Allah tabarakallah, ilmu yang barakah adalah ilmu yang apabila ia tambah ilmu dia tambah takut dengan Allah, makin hampir dia dengan Allah. Kalau dulu dia tak kasih dengan Nabi cara dia nak amal sunnah Nabi, lah dia jadi kasih. Kalau dulu dia tak takut dengan Allah, dia jadi tambah takut dengan Allah. Apa tanda takut dengan Allah? Takarub dia makin kuat. Takarub dia makin kuat. Bukan waktu susah saja dia takarub. Waktu susah dia takarub. Istighfarlah. Tiba-tiba jatuh sakit. Motor accident. Kita pun tanya, apalah dosa aku ni nak.
Allah nak bagi bala apa, kifarah apa kat aku, lalu baru teringat kat tasbih. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Selagi tak itu. Lepas itu dalam kitab hikam ni ada matan yang disebut. Ingat Allah ketika sihat, ketika senang. Sebelum Allah datangkan bala menjadi sebab untuk mengingati Allah. Jangan sampai tarah tu. Sampai Allah paksa kita ingat Allah. Allah paksa kita ingat Allah. Punya sayang Allah kat kita. Kita ni ketegak nak mampus tuan-tuan. Tak mau ingat Allah. Waktu senang. Sampai Allah paksa kita ingat Allah. Cara mana Allah paksa kita ingat Allah? Allah datangkan bala. Allah datangkan susah. Aku datang ke sebab baru hang nak ingat ke aku. Punya teruklah hang ni. Kalau boleh, tapi Allah tak cakap Kedah lah. Supaya kita ni fikir tuan-tuan. Punya sayang Allah kat kita. Tapi kita tak pernah fikir. Kita tak pernah nampak. Sebab mata kita, akal kita terhenti dekat tempat yang rosak. Mana tempat yang rosak? Alam yang rosak. Alam dan dunia. Qala musannif rahimahallahu ta'ala, tetapi daripada sekira-kira keredaan hak Allah akan dia. Ambil hak atas. Tiada daripada sekira-kira yang dikeredai nafsu akan dia. Ya. Jadi benda ni daripada matan ke atas ni, masalah syahwat yang tersembunyi. Apa syahwat tersembunyi? Nafsu lah. Saya fikir-fikir, saya cakap dengan kawan-kawan, syaitan ni, dia kalau dia tak pandai tipu orang, nama dia bukan syaitan. Nama dia bukan syaitan. Mungkin nama dia tukar transformer ke, Ultraman ke. Nama dia syaitan. Dan tak siapa nak pakai nama syaitan. Ada tak orang nak pakai nama syaitan? Tak ada. Nama Israel ada orang pakai? Muhammad Israel, Muhammad Israfil. Orang pakai. Orang tak pakai Muhammad syaitan. Syaitan orang tak pakai. Macam mana jahat dia sekalipun, macam manalah dia jahat, macam mana dia takkan pakai nama syaitan. Dia akan nama, pakai nama yang baik-baik. Baik itu di antara perkara yang disunatkan untuk seorang ayah memberi nama kepada seorang anak. Bagi nama anak baik-baik. Bagi nama anak baik-baik, yang baik-baik. Syaitan ni, hatta kan kita yang dah mengajar ni tentang, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kerap dia main. Dia kata apa? Hang boleh mengajar ni sebab hang mengaji jauh lah. Dia bagi kita bergantung kepada diri kita sendiri. Dia terlupa yang memberi ilmu itu adalah Allah. Allah tutup pintu ilmu habis. Jam. Macam kita baca sahabat lah tuan-tuan. Jam. Macam kita baca sahabat lah. Baca. Berhenti lah. Sebab itu datang doa. Allahumma rizukni fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Minta dengan Allah. Ini orang yang tawaduk, yang rendah diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa mohon dengan Allah. Dia tahu dia bodoh. Kata ulama sebab apa? Apa dia? Awal ilmu bodoh, akhir ilmu bodoh. Ini orang selamat. Kenapa awal ilmu bodoh? Memang awal ilmu kita memang bodoh pun. Dan akhir ilmu kita juga bodoh. Dah mengaji takkan bodoh lagi ustaz.
Bodoh. Sebab dia nampak yang maha alim hanya Allah. Ilmu yang Allah ada kat aku ni, yang sikit ni, nisbah yang sikit ni, Allah bagi pinjam. Dan bila-bila masa Allah boleh tarik balik. Bila-bila masa Allah boleh tarik balik. Masya Allah, tuan-tuan. Sebab kita adalah hak Allah. Hak Allah. Jangan kata kita boleh sihat sebab sihat ni. Kita boleh buat amal ibadah kepada Allah, tuan-tuan. Berapa ramai orang yang sihat di keliling masjid kita yang tak boleh mai masjid. Maknanya bukan sihat itu menjamin kita untuk buat baik. Tuan-tuan yang ada ni, tuan-tuan ni sakit. Jantung, kencing manis, 18. Gila, tuan-tuan. Tapi dalam 18, 16, 12, tuan-tuan mai masjid. Hebat. Kerana tuan-tuan hebat ke? Tak. Sebab Allah yang memberikan kehebatan itu. Kerana Allah yang memberikan pertolongan. Bukan sabit kita. Tidak. Sebab itu kita kena bersyukur. Allah nyatakan dalam Al-Quran, sedikit daripada hamba aku yang bersyukur kepada aku. Memang sikit lah. Sebab dia nampak diri dia. Ya. Yeah. Tu jaga-jaga tu. Ya. Yeah. Itu bila syukur, dia sentiasa melihat akan anugerah daripada Allah. Dia ada duit, dia ada harta. Syukur, ya Allah. Hak ni kau bagi, ya Allah. Aku boleh buat baik dengan harta ni. Kita sihat. Langsung kita kata, ya Allah, terima kasih, ya Allah, kau bagi aku sihat. Dengan sihat ni aku dapatlah semayang. 2 rakaat, takat 2 rakaat tu lah, ya Allah. Jadilah, dulu aku tak boleh. Nampak? Aku nak lawan lah dengan ibadat sahabat. Allah tak boleh pi. Jadilah boleh takat 2 rakaat. Nak pi ke 4 rakaat. Nak mampus rasa. Nak bertambah pi 4. Tak boleh. Dia mujahadah 2 pi 4. 4 ni kira sikit, tuan-tuan. 4 ni kira sikit. Tapi kita nak lawan pi 4 ni. Allahu Akbar. Dia main lah idah. Kalau fikir dari segi akal, 4 rakaat sembahyang sunat boleh bawa masuk syurga. Kita fikir segi akal. Kita nak belagak macam mana, tuan-tuan? Zaman muda kita dulu jahat. Jahat, tuan-tuan. Kita tak kenal masjid. Sampai kita tinggal sembahyang, kita tipu orang. Umur kita berapalah? 70 tahun. Kalau lah 70 tahun, Allah bagi kita hidayah tatkala umur kita 40 tahun. Kalau kita nak bandingkan waktu kejahatan dan kelalaian kita dengan waktu kebaikan kita, tak boleh lawan lagi. Jahat 40 tahun, baik baru 30 tahun. Yang tu baik hak 30 tahun ni pun belum betul-betul baik. Dalam duk baik ni pun duk buat jahat juga. Kita duk mengumpat lagi, duk kata orang lagi. Macam mana kita nak masuk jannah Allah? Kita nak belagak macam mana dengan Allah? Kita tak boleh nak belagak dengan Allah. Sebab itu kita rasa, ya Allah, aku ni dah lah pemalas, ya Allah. Tapi aku nakkan syurga engkau. Macam mana, ya Allah? Yang ni kita teriak ni, tuan-tuan. Yang ni kita teriak dengan Allah. Kita duduk saja kita teriak sebab kita tahu siapa diri kita. Kita kenal siapa diri kita. Kita yang mengenali diri kita. Kita tak kenal orang lain. Tuan-tuan tengok saya pakai serban, pakai baju jubah putih, serban putih memang kemas. Tuan-tuan saya tahu di rumah macam mana. Saya sembahyang ke malam. Tuan-tuan tahu ke saya baca Quran? Cakap bolehlah. Cakap dekat ustaz ni, cakap ni kira-kira dia beramai kita mohong lah. Saya dengan tuan-tuan lebih kurang lah. Tuan-tuan lebih hebat daripada saya. Tuan-tuan lebih bagus daripada saya. Tuan-tuan lebih memang lebih daripada saya. Sebab itulah tuan-tuan, ulama ni, apa dia ulama? Ulama ini nak kenal depa ni, kenal pada amalan mereka dan kenal pada ketakutan mereka. Kenal mereka ni dengan ketakutan mereka.
Lepas tu syekh kami dia kata, hang jangan tengok aku boleh baca ni, baca ni. Syekh kami dulu, Allah, antara syekh kami ni iaitu Syekh Husin Syiraj. Antara seorang ulama yang dulunya mengajar di Masjid Al-Haram, lalu tak boleh mengajar. Dia mengajar di masjid dia, di atas ni, di mana Ajiat Sud nama dia. Dia baca kitab Majmu' Muhazzab pun tak. Tahan jangan tengok aku, aku boleh baca kitab Majmu'. Dikenal ulama ini petah berkata-kata hebat ilmunya pada kalangan manusia. Tempat tu Uwais Al-Qarni dia minta dengan Allah, ya Allah, biar aku dikenali oleh makhluk-makhluk di langit, aku biarpun aku tidak dikenali oleh makhluk-makhluk di bumi. Siapa ada ingat dengan Uwais Al-Qarni? Orang tak jarang orang duk sebut sekali yang orang duk sebut Uwais Al-Qarni ni. Sebab memang doa daripada Uwais Al-Qarni. Tapi yang di langit sentiasa kenal Uwais Al-Qarni. Begitulah kita azam kita. Biar orang tak kenal kita di dalam dunia, tetapi seluruh makhluk Allah di yaumul akhirah nanti kenal kita. Tapi kita terbalik. Orang tak kenal kita marah. Orang tak kenal aku lah. Orang tak kenal aku lah. Kita marah. Tetapi kita lupa. Besok kita takut di akhirat. Semua orang lupakan kita di akhirat. Tak pakai tuan-tuan. Ni tempat lalu ya. Lalu sajalah. Tempat lalu saja. Lalu sajalah. Jangan berhajat. Baik. Ni jahatnya akhlak kita. Ni akhlak yang tersembunyi ni. Lepas tu datang doa. Ulama' ni takut dia. Allahu Akbar. Dia punya takut lah. Datang doa. Saya baca doa ni 3 kali. Ni doa ulama'. Doa kekasih Allah. Mereka ni tak nak tinggal doa-doa ni. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. Saya baca dengan doa ramai. Mudah-mudahan ya, kalau lah malam ni ya Allah bagi kita ruang untuk baca doa ni, mana tahu kan. Allahumma inna na'udzu bika من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم يا الله إني sesungguhnya aku أعوذ بك berlindung dengan engkau ya Allah min daripada munkaratil akhlaq kejahatan-kejahatan akhlak wal a'mal dan kejahatan amal wal ahwa dan kejahatan hawa nafsu
Akhlak ini bukan sekadar akhlak kita dengan manusia. Akhlak kita dengan Allah. Kita lupa akan Allah, lupa akan akhirat. Ini kejahatan akhlak. Kita lupa akan kematian. Ini kejahatan akhlak. Bukan akhlak dengan manusia sahaja. Tuntutan hablum minallah wa hablum minan nas. Baik hubungan dengan Allah, baik hubungan dengan manusia, baik hubungan dengan manusia. Kena baik hubungan dengan Allah. Minta dengan Allah, minta sihat tubuh badan, zahir batin. Jangan minta sihat zahir. Zahir sihat, batin sakit. Zahir sihat tapi batin sakit. Batin sakit dengan macam mana? Batin sakit jauh dengan Allah. Batin sakit macam mana? Lupakan akan kematian. Batin sakit macam mana? Lalai dengan akhirat. Batin sakit macam mana? Lalai dan tidak yakin dengan Allah. Tak yakin dengan anugerah daripada Allah yang disampaikan daripada lidah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak yakin kita tuan-tuan. Ni kena yakin kita. Sekarang kita duduk, Nabi dah cakap besok akhir zaman berlaku macam ni, macam ni, macam ni. Tengok tuan-tuan. Ni cerita-cerita yang berlaku sekarang di sekeliling kita ni. Nabi sebut dah. Kita nak lari ke mana? Kebetulan terjadi itu pada zaman kita hidup lagi. Yang ni lah ketakutan yang ada dalam diri kita. Yang ni tanda iman. Allah, Nabi sebut, jadi dah. Jadi dah. Nabi kata kalau kita nak beragama ni, Nabi suruh kita genggam agama seperti genggam bara api. Macam genggam bara api, susahnya nak beragama. Tuan-tuan, dulu Nabi susah nak sebarkan agama. Nabi dulu susah nak sebarkan agama. Nabi kena ancam, Nabi nak kena bunuh. Keluarga Nabi mati, orang yang Nabi sayang mati. Kita tak sampai taraf tu. Tapi susah kita apa? Kita susah nak beramal dengan agama yang telah diperjuangkan oleh Nabi. Benda dah siap nak buat ya. Nak bagi kemah ya. Udkhulu fis-silmi kaffah ni. Supaya masuk dalam Islam, beramal sepenuhnya. Susah kita. Tapi susah kita tak sampai nak kena bunuh. Susah kita tak sampailah Allah cabut satu-satu keluarga kita. Dah. Susah kita tak kat mana aja. Tak kat orang kata kita. Tu ya. Bukan susah sangat. Tak mau bagi dengar orang kata, tutup telinga. Buat nak bodoh sangat. Ingat ni pesan ni. Allahu Akbar. Inilah susah dia. Yang inilah perjuangan. Kita tak payah korban macam mana Nabi korban dulu. Kita korban dengan nafsu kita. Berjuang, perang dengan diri kita. Memanglah susah nak syurga Allah. Sebab itu sahabat sanggup untuk mati syahid. Ya, baik. Sayang Allah kat kita ni tentang. Sayang lah. Dan yang keredaan Allah akan dia bagimu itu berdirimu pada yang telah mendirikan Allah akan dikau daripadanya. Kalau nak redha Allah, jagalah Allah. Jaga Allah. Ni redha Allah. Jaga Allah. Jangan tak jaga Allah. Apa yang Allah dah dirikan kat kita ni, redha lah. Ikut sajalah. Islam suruh buat macam ni, redha lah. Bukan takat redha motor hilang ni tuan-tuan. Ustaz kata motor hilang redha. Yang tu bab dunia. Allah fardukan atas kita semayang lima waktu, kena redha.
Lepas tu Nabi suruh kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula ataupun raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Bukan sekadar redha hak wajib, redha kan yang juga yang hak sunat-sunat. Aku redha ya Allah. Pasal apa aku redha? Sebab aku ni hamba Allah. Kau nak buat apa? Buatlah ya Allah. Aku ni hamba hang. Hang suruh aku apa aku buat ya Allah. Ini tanda orang redha. Itu Allah sebut dalam Al-Quran. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Siapa mereka ni? Dzalika liman khasyya rabba. Mereka yang takut dengan Allah. Ni orang ni hebat. Redha dengan Allah. Adalah Allah nak bagi kat kita. Redha dengan semayang. Bila redha dengan semayang, maka dia semayang zahir batin. Redha dengan puasa, dia puasa zahir batin. Dia lawan sungguh. Tak nak puasa ni. Allah sebut dalam Quran, wahai orang beriman, telah difardukan atas kamu puasa seperti mana telah difardukan akan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tad. Pasal apa kita tak takut lagi sampai kelak? Puasa banyak tahun dah. Puasa banyak tahun dah. Pasal apa tak dapat? La'allakum tatakun. Masalah apa kita ni? Masalah apa kita ni? Betul ulama' dia kata apa? Orang hak yang mata buta, buta mata hati dia, dia puasa makan minum, dia puasa jimak sahaja. Dia tak makan, dia tak minum, dia tak sentuh isteri dia pada siang hari. Tapi bila mata hati dia mula nampak, lepas tu dia puasa dengan tunjuk anggota dia sekali. Dia tahan mulut dia daripada riba, daripada tipu orang, daripada bangga diri ujub. Dia tahan tangan dia, dia tahan telinga dia, dia tahan perut dia, dia tahan kemaluan dia, dia tahan tujuh anggota dia. Tapi bila mata hati dia terang, budak-budak macam tu kan, dia lahir-lahir dia akan nampak, betul tak? Budak-budak betul tak? Ha, orang ada anak kecil dia tahulah. Ha, bujang-bujang ni dia pun tak tahu ni, dia pun tak ada anak. Dia pun ada anak tekak eh. Bayi kalau baru lahir ni dia tak nampak. Main nak masuk 40 hari dia baru nampak ni, color-color ni. Lepas tu dia tukar tengok benda terang. Bukalah selapis. Bila dia dah nampak dah wajah mak dia, wajah ayah dia. Ha. Nampak tuan-tuan? Ha? Terang dah. Allah buka dah terus. Ha. Ini orang yang mata hati yang terang. Maka dia puasa bukan sekadar makan dan minum berjimak. Dia bukan tahan saja. Dia bukan berpuasa sekadar tujuh anggota. Tetapi dia puasa dengan ruh dia, jiwa dia. Takut dia tahan daripada kemurkaan Allah. Dia tahan. Aku ni Allah marah aku ke? Aku ada buat benda yang Allah marah, Allah tak suka ke? Aku tak yakin dengan Allah, Allah marah aku ni. Aku tak redha dengan hukum Allah, Allah marah aku ni. Ha? Dia puasa dengan roh dia sekali. Ini hebatnya orang yang mata hati yang terang. Sebab apa? Sebab dia nampak nun di sana. Bukan di sini. Sini terhenti. Ya? Baik. Mana kata hebat Allah?
nak kata Allah tak sayang kita, macam mana? Besok dah nak mati, kalimah apa tuan-tuan yang disuruh kita baca? Nak mati esok kalimah apa yang disuruh kita baca? Subhanallah kan? Adakah hampa dengar? Ni orang nak mati tu, pitalkin ni apa? Subhanallah, subhanallah, ada. Ni tu orang tu dah nak mati tu. Tu sakar tengah nazak tu. Baca dia Allahumma antas salam wa minkas salam. Atau baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata. Ada. Tak ada kalimah yang biasa kita dengar apa dia? La ilaha illallah. Apa hebat kalimah ni? Pasal apa tak ada dengan kalimah lain? Apa hebat kalimah ni? Kalimah ni tuan-tuan, dia berbunyi, dia boleh sebut dengan hanya guna lidah. Pakai lidah. Subhanallah kena pakai bibir, dua bibir. Alhamdulillah kena pakai dua bibir. Allahu Akbar kena pakai dua bibir. La ilaha illallah. Dia tak payah guna bibir. Hebatnya kalimah ini, luasnya rahmat Allah, sayangnya Allah kat kita. Sebab Nabi kata kematian itu sakit yang teramat sangat, sehingga seluruh tubuh kita tak mampu untuk tanggung kesakitan mati. Cuma ada lidah saja. Nampak? Allah sayang kat kita tapi kita tak perasan, kita tak nak ambil tahu. Yang Allah ini sayang kat kita. Sampai hampa nak mati pun aku tak mau susahkan hampa. Tak payah duk gaduhlah. Hampa tak payah guna anggota hampa. Cuma ambil satu anggota saja, lidah saja, yang tu pun tak boleh ke? Tapi kita tak perasan tentang kasih sayang Allah. Kita tak mau ambil tahu tentang kasih sayang Allah. Yang ni celakanya kita. Yang ni jahatnya kita. Kita tak ambil tahu Allah sayang kat kita. Lama dah Allah sayang kat kita. Daripada kita lahir, Allah sayang kat kita. Allah tak pernah tinggalkan kita, tuan-tuan. Bila masa Allah tinggalkan kita? Cuba tanya dari kita. Bila masa Allah tinggalkan kita? Kita tak pernah minta hidup pun. Allah bagi kita hidup hari ini dan tiap-tiap hari Allah bagi kita hidup, dan kita tak pernah minta hidup pun. Kita tak pernah minta pun. Tuan-tuan, kita dah pernah minta semayang. Allah bagi tiap-tiap waktu semayang, hari-hari. Nampak tuan-tuan? Allah sayang kita. Tapi kita tak mau ambil tahu. Ini yang besok-besok Allah templak kita balik di akhirat. Sekarang orang bijak mandai. Bijak. Bertanya, pasal apa pakai seluar pendek? Saya taklid mazhab lain. Tengkorak hamba. Mazhab Syafi'i haram. Ada mazhab kata tak haram. Yang ni lah ulama kata, Ibnu Hajar kata, jangan talfik pada hukum. Talfik ni apa? Ambil ringan. Syekh Ibn Hajar dah beritahu lama dah, jangan ambil ringan dengan hukum. Ni kata haram bertalfik dengan hukum. Tapi hampa pandai lagi nak buat macam mana? Besok hampa jawablah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak berani. Macam kuliah saya semalam. Saya bercakap tentang cincin suasa, tuan-tuan. Cincin suasa. Tapi orang kata boleh ustaz. Tak tahulah, saya mengaji, saya bodoh. Saya memang bodoh tuan-tuan. Saya tak mengaji tinggi. Sekolah ya 3 tingkat. Sekolah tu tinggilah. Mengaji tak tinggi. Syekh Daud dah kata dah. Suasa ni haram. Tapi ada khilaf. Sebagian ulama dia kata ada khilaf. Khilaf macam mana? Kalau cincin suasa ni kita lebur balik.
Lebur balik, kita tak boleh nak pisahkan emas, tembaga dengan perak yang duk ada ni. Dia sebati ya. Maka pada tatkala itu, suasa ni boleh pakai. Tapi jika mana lebur balik, boleh dapat balik emas ni. Maka ulama kata haram pakai. Tak payah ambil kita besar-besar lah. Ambil yang rendah-rendah sudah lah. Tengoklah kita. Tapi kalau nak pakai juga, tak boleh pun, tak buat macam mana. Kita bukan boleh larang lah. Saya nak juga Ustaz. Alang-alang masuk neraka, biar neraka jahanam, biar sama dengan Firaun, tak apa. Nak buat macam mana, kita nak tahan macam mana. Ampa nak pergi juga, ampa nak terjun juga, kita nak buat macam mana. Kita dah beritahu dah, jangan. Yang ni jangan. Yang ni jangan. Kita ambil jalan yang selamat. Sebab Nabi kata, emas ni haram. Haram bagi orang laki-laki. Janganlah, sikit tak apa. Jangan kita pakai buah tu. Orang dah kata jangan masuk neraka, tolonglah, janganlah pergi ke neraka. Neraka ni sakit, panas, bukan tempat elok. Dia kata saya tak apa, saya marin kata belajar silat gayung, ada ibu gayung kebai Ustaz. Tak apa, dekat api-api ni tak apa, saya minyak panas saya mandi. Tak apalah, nak buat macam mana, nak pergi juga pergilah. Kita dah letak dah signboard no entry, dia nak langgar juga, pergilah. Dia nak rempuh juga, biar pergilah. Tapi di sana kita tak boleh nak tolonglah. Dan kata muallif dalam kitab Tanwir, bermula yang dikehendaki hak Allah akan dia daripadamu itu bahawa engkau diam kepada yang telah didirikan Allah akan dikau. Jangan kata apa. Bila kata redha ni tadi dalam kitab Tanwir, diam. Betul sakit ini pada Nabi dan Rasul tak mencederakan kerasulan. Nabi Ayub sakit, dia tak mengeluh. Aduh. Mak hang ada. Ada cerita macam tu. Kita sakit riau satu hospital. Lepas tu pada Nabi dan pada Rasul, sakit pada mereka tak mencederakan kerasulan. Selawat dan salam. Nabi Ayub, ulat makan daging. Jibril sampai kesian kat Nabi Ayub. Mintalah dengan Allah, wahai Ayub, supaya hang sihat. Ayub kata, Nabi Ayub kata, aku malu dengan Allah. Allah dah bagi aku sihat lama dah. Nampak? Boleh tak? Allah bagi kita susah sahaja. Boleh tak? Allah bagi aku senang lama dah. Baru seminggu ni aku susah sikit ya. Boleh kata aku tu? Boleh? Boleh kan? Sebab kita bukan Nabi Ayub, kita Haji Ayub. Lepas tu jangan duk letaklah tempat kita dengan Nabi. Kita nak bandingkan kita dengan Nabi, tak boleh lah. Nabi bengkak kaki dia dah. Betul lah. Nabi bengkak kaki, kita bengkak kaki, bengkak Nabi, bengkak kaki Nabi ibadat. Bengkak kaki kita gout. Yang mana nak sama, jangan nak letak sama lah weh. Ni nak letak bersama dengan Nabi, bersetara dengan Nabi. Tak boleh. Sakit pada Nabi, Nabi tak merungut langsung. Susah pada Nabi, Nabi tak merungut langsung. Sampai Nabi berani doa, Allahumma ahyini miskina wa amithni miskina. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin. Siapa berani doa lagi tu? Angkat tangan, tengok. Angkat tangan. Kita buat tesis lah. Buat kajian. Siapa berani doa lagi tu? Saya seumur hidup pernah doa 3 kali. Lepas tu jadi seriah, tuan-tuan. Ni, duk ngajar kita, duk mengajar kita hikam pun tak berani, tuan-tuan. Doa Allah mahayi ni miskinah. Sembang berah. Nabi berani. Tapi tak boleh letaklah kita dengan Nabi. Nabi hebat. Kita bukan orang hebat.
Tapi walaupun kita tak berani minta Allah mahyi ni miskin ah, orang habis ni miskin ah. Tapi kita minta dengan Allah, ya Allah, hidupkan aku miskin. Yakni dengan sifat miskin. Mana sifat miskin? Sifat hamba. Sifat miskin ni sifat hamba. Khaufan wa tama'an. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma radaknahum yunfikun. Tamak dia dengan rahmat Allah, takut dia dengan Allah. Ini sifat hamba Allah. Jangan duduk tempat kaya, belagak, sombong. Orang miskin ni apa orang bagi dia ambil? Ini miskin. Tu saya kata dalam kuliah-kuliah saya. Saya kempen benda sama sugi. Sugi ni kan. Nabi kata, kalaulah tak menyusahkan, tak memberatkan akan umat pun, saya aku wajibkan miswak. Wah. Kalau wajib sugi ni, berapa ramai yang masuk neraka? Bukan dengan orang mengaji, dengan ustaz-ustaz sekali. Follow, terus. Terjun pi dalam neraka. Nabi kata macam tu, aku tahu dah umat aku ni tak mampu punya. Jika tak memberati akan umat aku, saya aku wajibkan sugi. Nampak tuan-tuan? Sayang kat Nabi. Tapi kalau Nabi penting diri, macam mana? Nabi penting kan dari Nabi? Ni hebat Nabi. Tingginya nilai kasih sayang. Ya? Itu tak bersyukur lagi. Ya? Suruh selawat tak mau kan? Ya? Dia iman lain, semangat lain. Iman lain, semangat lah. Dia semangat mana? Pi majlis maulid. Masa duk hana ana duk panggil lagu ni. Ni minta maaf dah habaq ni. Selawat ada 1000 sehari. Bubuh dah balik daripada tu boleh tak pi sampai 10000 kali selawat. Eh, larat duk ambil berkat orang ah. Sendiri punya berkat mana dia? Larat dah. Tengok kita kata lagu ni orang marah ni. Tengok gaya tuan-tuan, boleh bawa pi perang. Malam tu pi hantar pi Syria insya-Allah punya. Cara tu. Balik-balik apa tu kak? Kita nak kata apa? Kita tanya diri kita, malu kita dengan Nabi Muhammad. Malu kita. Sampailah Nabi tak mau tengok muka kita. Kita pun tuan-tuan, orang Melayu kata apa? Hidung tak mancung, pipi apa? Tersorong-sorong. Hidung dah tak mancung, kembang, besar, rupa terowong, menara. Pi tihegeh-hegeh pi jumpa Nabi. Jumpa Nabi kat Madinah tuan-tuan. Tapi jumpa Nabi kat Madinah, kita pun bagi salam, kita pun minta lah macam-macam. Pun Nabi tak mau jumpa kita. Sampai taraf tu Nabi tak mau kat kita. Sampai taraf tu Nabi tak mau kat kita. Tuan-tuan, Sayyidina Bilal bin Rabah. Tak lama mana pun tak pergi tengok kubur Nabi. Tak lama mana. Tapi Nabi datang jumpa Sayyidina Bilal bin Rabah. Nabi tanya kat Bilal, hai Bilal, hang dah lupa aku kah? Ni kena tanya ni. Kita tak mau jadi orang biasa dah. Orang biasa ni orang awam. Kita mau jadi orang luar biasa. Luar biasa macam mana? Orang buat jahat kat kita, kita balas jahat. Ni biasa. Biasa orang kata kat kita, kita balas kata kat orang. Yang ni biasa.
Orang biasa, orang bawah buat, ustaz pun buat, orang bijak pun buat, semua orang buat. Ni biasa. Kita jadi orang luar biasa. Cubalah. Saya nak jadi orang macam tu lah. Cuba. Tak dapat lagi. Orang buat jahat dengan kita, kita buat baik dengan orang. Orang kata kat kita, kita doa kat dia. Bangun tengah malam, ya Allah, perbetulkanlah dia, perbetulkan aku, perbetulkanlah dia, ya Allah. Yang ni luar biasa. Orang lain tak bangun tengah malam, kita bangun tengah malam. Yang ni luar biasa. Orang lain tak berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pulut bagai nak gerak lah selawat. Yang ni luar biasa. Saya selawat ustaz 100. 100 biasa. Biasa, mencari hak luar biasa. Wah. Macam di Malaysia ni, orang pakai kereta mewah ni kira biasa. Betul kan tuan? Tengok di jalan BMW biasa. Biasa kan tuan? Biasa. Porsche biasa. Hak tak biasa apa dah? Orang main masjid naik helikopter, hak tu tak biasa. Yang ni luar biasa. Tak ada orang main masjid helikopter. Yang ni luar biasa. Yang ni pelik. Yang ni lain pada yang lain. Hak ni biasa-biasa. Tak ada apa. Tak ada pun kita. Hak ni biasa. Ramai orang ada. Buat hak yang luar biasa. Yang tu kekasih Allah. Dia buat benda luar biasa. Orang lain tak buat, dia buat. Sikit lagi. Boleh ya? Kita nak jadi luar biasa ke biasa? Biasa pukul 9 berhenti. Luar biasa, bubuh sikit lagi. Kita lewat sikit malam ni lah. Sikit ya, sikit ya. Boleh ke? Tuan-tuan. Macam tak boleh ya. Saya tak redha ustaz. Saya tak redha. Tak ni, bagi nak lebih sikit malam ni sebabnya. Kan bulan ni, bulan 3 bulan lagi baru saya main. Main. Bulan depan saya tak main, Ramadan saya tak main, raya saya tak main. Sebab malam raya pun saya jarang mengajar pun. Kebetulan raya tahun ni insya-Allah saya nak nikahkan anak saya perempuan yang akhir. Yang lah-lah. Saya nak jemput nanti lepas kuliah ni insya-Allah. Allahu akbar. Sikit ya lagi, sikit ya. Tak mencederakan tuan-tuan insya-Allah. Allah, lepas ni kita tak tahu jumpa lagi dah. 3 bulan tak tahu tuan-tuan, masa lama. Tuan-tuan saya pergi dulu ataupun tuan-tuan pergi dulu. Pergi tengok gaya macam tuan-tuan pergi dulu. Tengok gaya tak larat saja. Bulan ni tuan-tuan ramai murid saya pergi ya. Allah panggil. Yang banyaknya meninggal dalam tidur. Tu dia rasa macam seriau sikit ya. Ramai murid kita yang meninggal dalam tidur. Ada satu hamba Allah tentang satu pengerusi di satu surau. Leh saya jumpa dia dalam pengajian, dia orang yang istiqamah. Macam mana dia demam pun saya kuliah subuh di surau dia. Tiap-tiap bulan dia mesti ada. Dia ada. Tiap-tiap bulan. Tak pernah tak ada bertahun saya mengajak di surau tu. Kira belah-belah lah. Tuan-tuan, isteri dia cerita kat saya, Masya Allah. Dia bangun pukul 2 pagi, dia tahajud. Dia tahajud pukul 2 pagi sampai pukul 4. Mayang. Lepas tu dia tidur, tuan-tuan. Dia tidur balik. Biasa subuh, dia akan pergi surau. Hari tu orang rumah dia, gerak dia tak ada. Tapi untunglah sebab dia mati dalam keadaan yang ada air semat. Lepas sembahyang tahajud. Nak diperingatkan kawan-kawan. Jangan lepas tengok bola Piala Dunia mampu. Ni jaga-jagalah. Lepas tengok Piala Dunia. Lepas tengok orang pakai seluar pendek pula tu.
Ha? Kemudian tidur. Tidur mati pula. Tanyalah ke orang, tanya orang rumah dia, malam tadi dia buat apa? Lepas tengok bola dia tak. Dengar cerita pun tak best. Mati mana? Mati lepas tengok bola. Melekat menduk geram. Ya. Tentang. Lepas tu saya dulu pernah habak kan tentang. Tentang doa sebelum tidur. Yang Nabi kata siapa baca doa ni, kalau dia mati, dia kira sebagai kembali kepada fitrah tu. Saya alhamdulillah tuan-tuan, doa ini tuan-tuan akhlas saya beritahu. Saya pun baru beramal. Sejak saya dengar daripada mulut Al-Fadil Ustaz Abdullah Khairi, saya terus cari hadis tu, saya terus cari doa tu, saya usaha hafal tuan-tuan. Usaha hafal. Saya buka kitab azkar tuan-tuan. Buka kitab azkar, cari, tulis di kertas, usaha baca, usaha hafal. Pasal apa usaha hafal? Sebab kita takut mati dalam keadaan kita sedang lena. Sedang tidur malam ni mati, Allah ambil terus. Doa tu alhamdulillah lah tuan-tuan, sejak saya amal, saya dengar daripada mulut yang berbahagia Ustaz Abdullah Khairi, terus saya baca, saya amal sampai sekarang. Mudah-mudahan jadi jariah ke Al-Fadhil. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Tuan-tuan cari dalam kitab azkar bab tidur. Lepas tu bila kita dah rasa takut nak pejam mata. Baba, kita takut kita balik kepada Allah. Macam tuan-tuan tak apa, tuan-tuan pejam mata ni dalam mengaji tak apa, mati pun sudah mengaji. Pejam mata api tak apa. Tak apa. Lepas tu saya tak apa nak marah sangat orang tidur ketika majlis ilmu. Sebab kalau tanya mati, mati macam mana? Tengah duduk mengaji ustaz mati. Alhamdulillah. Syukurlah. Tapi masalah tak mati-mati. Tidak lama dah. Ya. Allah Rabbi. Alhamdulillah. Melawak lah tuan-tuan. Nak leh-leh nak tutup ni. Takkan tu pun tak boleh. Ya. Baik. Masa tutup lah cukup lah masa. Kata mu'alif sampai situ. Dan kata mu'alif, sebelum saya tutup ni tuan-tuan, kita ni pergilah ke mana pun tetap nak mati. Ha, macam tak mati. Ada? Saya teringat antara salah satu pesan syekh saya. Dia kata tentang tahlil nafas. Tuan-tuan ingat, orang lama-lama ingat tahlil nafas ni kita biasa baca. Supaya besok kita ni mudah nak menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah kita nak jumpa Allah, mati dapat mengucap la ilaha illallah sebab iman kita hari-hari tajdid. Hari-hari baru. Zikir nafas ni tuan-tuan tahu. Saya cuma ingatkan balik. Jangan tinggal, kalau boleh tiap-tiap lepas sembahyang 3 kali cukuplah. Jangan tinggal, kalau rajin bacalah banyak. Jadi wirid tak apa. Guru saya pesan, jangan tinggal azan 3 kali cukuplah dia. Ya, saya baca 3 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله.
kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jangan tinggal. Ya, jangan tinggal. Ya. Saya alhamdulillah lah, dapatlah yang zikir tu lah. La ilaha illallah Muhammadur tak tinggal lagi lah. Ya, tak tinggal lagi alhamdulillah. Ya, kita pegang, takut juga sebab kita jahat. Kita habis zaman muda kita dulu bukan untuk Allah. Kita baru yang berapa tahun ni. Kita jangan duk pandang kata ah, rahmat Allah betul. Kita pandang dari segi ilmunya dulu. Kalau lah baru 10 tahun kita baik, 30 tahun kita jahat dengan Allah. Macam mana nak pergi jumpa Allah besok? Malu tuan-tuan. Baik tuan-tuan, setakat ni saya dengan tuan-tuan pada malam ni, pada bulan ni, insyaAllah bulan 8 kita jumpa. Kalau tak jumpa, anda jumpa ke akhirat. Itu lah, alam barzakh. Jumpa atau tak jumpa? Tak jumpa di Masjid Sembilan, kita jumpa alam bar, alam barzakh. Jumpa atau tak jumpa? Baik tuan-tuan. Ada dua perkara yang saya nak sampaikan dengan tuan-tuan. Yang pertama, saya nak jemput tuan-tuan jemaah Masjid Sembilan ni dan hadirin hadirat untuk hadir dalam Majlis Walimatul Urus anak saya yang kelima. Lima orang anak kelima, dan pihak yang nikah baru empat orang. Pada 9 hari bulan 7 hari Ahad, kebetulan pada bulan Syawal, dua minggu raya. Jadi tuan-tuan yang berkelapangan, yang ni saya tak wajib datang, saya tahu lah jauh. Yang berkelapangan, mana tahu tuan-tuan berkelapangan, main Majlis Walimatul Urus. Saya nikahkan anak pada hari Sabtu malah. Saya buat macam mana saya abak dalam kuliah lah. Hantaran tak ada. Saya tak minta satu sen pun. Nak bagi-bagi ke, tak mau bagi pun tak apa. Nak bagi hadiah ke, tak mau bagi hadiah pun tak apa. Saya tak minta pun. Empat-empat anak perempuan saya semua macam tu. Semua macam tu. Jadi bakal besan saya tanya saya, ustaz tak ada ni, tak ada bagi apa-apa ni, ada kenduri ke? Ada. Hari tu kalau saya ada duit, kita buat kenduri lah. Kalau tak ada duit, kita tak payah buat kenduri lah. Minum air sejuk sudah lah. Mai kami mai air sejuk lah. Tapi alhamdulillah lah. Kita tahu dah, bila kita jaga Allah, Allah jaga kita. Ikut syariat Allah, Allah jaga kita. Alhamdulillah, tiga-tiga orang. Alhamdulillah, anak pertama dengan kedua, alhamdulillah, saya potong dua ekor kebab. Dua ekor kebab, ayam jangan duk kata lah. Minta tolong ayam, jangan duk sembelih. Anak ketiga pun sama juga, seekor lembu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anak keempat ni tak tahu, tuan tolong doa lah. Kita sembelih berdosa ke? Big hole ke? Apa boleh kita sembelih pi? Tak ada apa. Tak ada, kita nak ayat sejuk sudah. Kadang kenduri ni sunat saja. Ada kita buat nak, nak bagi jamu orang, niat nak bagi makan. Kan payah sangat. Allah tolonglah. Alhamdulillah tuan-tuan, sebab saya masih lagi mengekalkan sistem kekeluargaan. Kami kenduri, adik-beradik tolong sikit, seorang sikit. Kami masak gotong royong lagi. Tapi kalau tuan-tuan tengok macam ala catering. Tapi kami masak ala gotong royong lagi. Gotong royong lagi. Malam nak kenduri masih lagi. Masak-masak makan-makan kenduri. Macam itulah. Masih lagi sistem ukhuwah fillah tu kami kekalkan. Tak tahulah saya dah mati besok macam mana. Ambil tu yang pertama. Yang keduanya, malam ni tuan-tuan, saya nak bagi kat tuan-tuan minyak atas. Saya, anak-anak saya usaha PC dalam botol. Minyak atas yang saya pakai selalu tu, bau kat badan saya ni, saya nak bagi kat tuan-tuan malam ni. Orang tanya, ustaz, bagi saja ke? Ambil-ambil lah.
Ha? Tapi tak banyak, ada lebih kurang 100 botol lebih ya. Tentu ambil seorang sebotol lah. Mana yang tak dapat tu tak apalah. Eh, nak buat macam mana? Tak ada rezeki. Redha je lah. Tadi kita baru belajar buat redha kan? Nak buat macam mana? Eh? Tapi tuan-tuan tolong doakan. Sebab kami sekarang ni, sambil-sambil tuan-tuan tu ambil minyak wangi tu, tuan-tuan nak pergi bantu madrasah, tak apalah, bantu pergi lah. Kata tak mau bantu pun tak apa. Sebab kami sedang nak kumpulkan jumlah duit sebanyak RM5,000. Untuk apa? Bil api mai pula. Sebab bulan lepas bil api kami RM6,100. Jadi kami tak kira-kira keseluruhannya. Cumanya kami nak cuma nak kumpul saja duit tu dulu. Jadi besok mai semua bil dalam sehari dua hari ni dapat kot kami buat kira-kira sepenuh je. Eh, maknanya kalau kena tambah pun tambah sikit ya. Jadi tuan-tuan ambil saja minyak wangi tu nah. Nah. Insya-Allah tuan-tuan. Nah. Ni macam tak mau. Tak mau tak apa, saya nak bagi tuan-tuan tak mau tak apa. Eh, sahabat terkata tuan-tuan dengar kata 5000 tu kah? Wah, tuan-tuan kata nak masuk syurga. Mainlah sama-sama kita masuk insya-Allah. Eh, yang tu saja harapan kita dengan Allah. Kalau bolehlah kita duduk kumpul malam ni, jumlah 5000 tu tuan-tuan hebatlah. Orang Masjid Sembilan ni hebatlah. Eh, hebatlah. Baik setakat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami, ya Allah, pertemuan yang di dalam rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Dan jadilah perpisahan kami ini, ya Allah, di dalam keampunan-Mu, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami ke jalan-Mu yang lurus dan dengan Kau sesatkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebenarnya kami merasa malu dengan Kau, ya Allah, kerana sa'at dan umur kejahatan yang kami telah buang kepada-Mu puluhan tahun, ya Allah. Dan kami tidak tahu apakah dosa-dosa kami yang terdahulu sama ada Engkau terima taubat kami atau tidak, ya Allah. Sama ada dosa itu telah Kau ampunkan tidak, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kebaikan yang baru kami buat ini, ya Allah, setidak banyak mana untuk kami hadiahkan kepada-Mu, untuk kami serahkan kepada-Mu, ya Allah, untuk kami tunjukkan kepada-Mu, ya Allah, untuk kami takih akan syurga-Mu yang amat hebat dan amat indah yang tidak boleh kami bayangkan dengan kata-kata, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah setiap kelalaian kami dan kesesatan kami, ya Allah. Pimpinlah kami, ya Allah, istiqamahkan kami dalam kebaikan, ya Allah. Kuatkan yakin kami kepada Engkau, ya Allah. Jangan Kau sekali-kali ragukan akan keyakinan kami kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mengakui, ya Allah, ada saatnya kami ragu dengan Engkau dan ketentuan Engkau, ya Allah. Kami ragu tentang rezeki kami, ya Allah. Kami ragu dalam banyak perkara, ya Allah. Kami ragu tentang pentadbiran-Mu, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah, atas kelemahan kami ini, ya Allah. Tapi kami mohon ke hadrah-Mu, ya Allah, jangan Kau tinggalkan kami, ya Allah, yakni Kau biarkan kami terus-menerus dalam kesesatan, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan asaki-baki umur kami yang ada yang kami tidak tahu sampai bilalah kami boleh hidup, ya Allah. Berikan kami peluang untuk berbuat kebaikan, ya Allah. Jika kurang, tambahkanlah. Lemah kami, kuatkanlah. Kesesatan kami, ya Allah, tunjukkanlah dan pimpinkanlah, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Mendengar, ya Allah. Engkaulah Zat yang Maha Mengetahui akan zahir dan batin kami, ya Allah. Maka dengarkanlah doa kami, ya Allah. Dengarkanlah doa kami, ya Allah. Dengarkanlah rintihan hamba-hambamu ini, ya Allah. Irhamna, ya Allah. Irhamna.
irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.